Nih, jadi satu baris ini udah banyak banget yang jualan. Dan ini yang di depan Taman Sari juga bakal ada juga nih satu barisan nih. Nah nih, kalau kalian mau belanja di FMF harus ada kartunya nih. Nih kartunya kayak gimana sih? Oh, okay. Itu satunya nih. Itu isi berapa tuh? Isinya 100. Oh, harganya? Harganya 120. Oh, jadi 120.000 nih, udah ada isinya nih. Iya. Ya. Oke, buruan ya. Oke, itu datang nih. Ya. Bang, serius Bang mukanya, Bang. Ya udah yuk, balik dulu ya. Iya. Nih ada kenangan manis nih. Tuh, masih belum siap sih, masih prepare. Dan juga ada jajanan Korea Daebak Seafood. Ini selalu basar ada terus nih. Ada terus nih. Ini bosnya ya nih ya. Oh, itu bosnya. Iya, bosnya. Bosnya kok ngantuk bosnya. Bosnya ngantuk nih. Belum tidur. Ini ada tom yam pedas Korea nih. Apa nih? Belum ada nih, masih prepare semua. Buat yang mau tanya harganya nih. Nanti. Oke, ini ada yang unik juga nih di sini. Es jeruk perasan kis nih, bukan jeruk biasa nih, pakai san kis. Wih, luar biasa. 100% gula asli. Ini san kis asli ini ya. Oh, ini asli lu. Dikirain dummy. Ini harganya 12.000, 15.000 nih. Di sini juga ada dimsum bunatan. Oh, bunatan. Instagramnya lovers banana. Oh, lovers banana. Tuh. Unik sih. Kayak gimana coba? Ayo. Oke. Ini dimsumnya nih. Yang kuning ini apa ya? Itu ayam. Oh, ya. Ayam, cuman beda topping aja. Oh, beda toppingnya aja. Oke, di sini nih. Oh, sayang. Lumpia beef pianyop. Nih, ini ada lumpia. Ini harganya nih. Oke. Instagramnya singgah sana. Ini topping-toppingnya ya? Iya. Oke. Okay. Oh, belum ada itunya. Belum. Oh, pakai apa sih? Oh, pakai ini buatnya. Pakai daging, pakai telur. Oke. 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 Ini ada apa nih? Selak sama pentol kuota ikan. Oh. Ada macam-macam nih. Pentol kuah. Huha. Wah, oh gitu ya. Nyebutnya. Oke, ini ada cekernya juga. Ini. Kuahnya kuah seblak sama kuah taichan. Oh, ada dua macam, ada kuah taichan dan kuah seblak. Yang seblak mana ini ya? Ini. Ini seblak. Iya, ini taichan. Oh, ini taichan. Oh, ada dua macam nih, bisa request nih. Ini mantap. Harga-harganya ini ya? Yang beef 15, yang medium 10. Oh, I see. 10.000 dan 15 ya? Iya. Oh, ini ada topping-toppingnya ceker. Oke, mantap banget. Oke, ini juga ada Q&A drink. Aku video kayak ini ada buah-buahnya juga nih. Jus dan teh tea. Teh tea. Terus apa aja? Apel kocok, mangga kocok, naga kocok. Oh, serba-serba kocok ada di sini nih. Iya, ada. Oke. Oh, ini harganya nih. Iya, murah-murah. Murah-murah tuh. Dari 5.000. Dari 5.000-an. Oke, mantap. Oke, ada Wela Kick ya? Iya. Wela Kick. Wih, banyak menu. Halal. Halal. Kue kalau enggak halal sih parah ini. Iya. Ada kue-kuenya nih. Iya. Oke. Ada yang lumer-lumernya. Oh, yang lumer-lumer, yang kopi lumer. Oke. Wela Kick. Oke, 17 series nih. Nih, judulnya 17 series. Oh, tiba ke premium series. Oke, banyak macam nih. Oke, ini banyak macam jualan sih. Ini menu-menunya ya. Harga-harganya dari 16.000. Oke. Baru prepare ya. Oke. Oke, ini ada asusi nih. Tuh, sebab susinya banyak banget. Instagramnya apa? Susi Pangkal Pinang. Susi Pangkal Pinang. Untuk ini AZZ underscore Susi underscore Pangkal Pinang. Oke, coba apa? Ya, ini untuk ini. Nanti bisa dicek langsung di ini. Oke, Asusi Pangkal Pinang. Iya. Oke. Ini yang mencari juga nih. Di sini ada susi. Ini ada Muma Bake House. Roti setiap hari. Oh, jualannya roti aja nih. Oke.
Oke, saya video kak ya. Iya. Ya. Ini roti-roti ini. Oke. Di sini ada Mr. King Kong Banana Bangka juga nih, Widi. Botnya lucu juga nih. Tuh ada monyet. Oke, dan harga-harganya ini harga-harganya. Oke. Oh, itu manggangnya di belakangnya. Gorengnya di belakang itu. Iya. Mana? Oh, udah banyak banget tuh, tuh. Udah disiapin. Oke. Yang mau cobain nih. Cobain King Kong. King Kong banana. Happy Crab Pangkal Pinang nih. Ini ada Happy Crab nih. Oh, udah digoreng langsung ya? Iya. Oh, udah digoreng langsung. Siap makan. Halo. Halo. Di video ya. Iya, siap. Ini apa nih? Cumi ya? Cumi pete, cumi daun jeruk, sambal siput bungkuk, balada udang, kerang saus tiram, kepiting saus tiram. Oke, banyak macam nih. Jadi tinggal beli nasinya aja. Nasinya oh, udah juga ada, ada, udah ada juga. Berapa satu paket berapa? Satunya 25.000. Oke. Okay. Cuman cumi yang 30.000. Oke, okay, cuminya 30, yang lain 25. Ada yang mix juga nih. Oh, ada yang campur juga nih. Iya, 75.000. Oh, 75. Okay. Semuanya udah lengkap, kepiting, cumi, udang dan teman-temannya. Oke, okay, siap. Okay. Yo. Makasih ya. Ada Yomi Nom Fresh Milk, ada yang suka susu-susu ada juga nih di sini. Ada es jeruk juga, es teh pocinya juga serba 5.000. Berdimsum nih, udah rame juga nih berdimsum nih. 3 piece 10.000, 5 piece 20.000. Oh, ada dimsum mentainya juga. Tuh. Di video kak ya? Ya, boleh. Kayak lagi nih. Ada dimsumnya nih, ada yang. Jadi mau aja nonton. Aku tuh lama. Jualannya juga banyak banget. Kan dari bulan kuliah kita. Ada dimsumnya juga nih. Oke, dimsum mentai juga ada nih. Instagramnya apa? Berdimsum ya? Jadi tuh kayak Bang, Abang, Bang Daud. Instagramnya apa? Belum, baru soalnya. Oh, baru. Oke. Okay. Jadi oke, okay, belum ada Instagramnya. Kalian ke lokasi aja di FMS. Ini ada Taiti apa nih? CS, CS. Oh, Taiti CS. Ada juga nih Taiti CS. Video ya. Yo Bang. Oh lagi dibuat ya. Ini apa ya, nih? Aku kan kocok Bang. Oh. Bisa kocok sendiri. Di sini ada ya, nih. Bisa ngocok sendiri, bisa dikocokin. Oke, okay, bagus. Oke okay, Bang. Ini, wih, mantap nih. Banyak banget. Ini berapa nih segini? Seporsi 13 pakai topping 15. Segini 16.000 nih. Enggak Bang, enggak semua. Oh, enggak semua. Oke. Okay. Ya. Ada rasa Taiti Green Tea coklat Milo Repet taruh belum sugeri mega apa vanilla alpukat kocok lemon tea. Oke, okay, mantap. Ini ada minuman pandringnya nih. Tuh. Seba-sebanya nih. Oke, cuma 10.000. Oke, di sini juga ada seblak Yulia nih. Instagramnya seblak Yulia. Dan harga-harganya nih 10.000. Ini apa? Mie seuha. Apa ini? Oh, mie. Oke. Ini untuk seblak-seblaknya nih. Udah ada isinya. Oh, udah ada isinya. Dan ini harga-harga seblaknya. Tuh. Cobain. Nih, seperti biasa sayap-sayap patah. Mana nih? Spanduk-spanduknya enggak ada, namanya kenapa? Kami karena lah. Aduh, curhat ya. Oh, curhat ini. Ini bau-baunya 1 jam nih selesai ini. Oke, dan seperti biasa di FMF ada sayap-sayap patah nih, ada kuenya terus. Ini yang aduh, jangan dilihat dah, ini pedas banget nih. Mantap banget nih. Yang mau cobain bisa kesini nih. Oke, dah. Gimana? Sayap-sayap patah. Semangat kok. Yoi, ini pantau Rania nih. Rania-nya pasti masih di Top Bali nih kayak gini nih. Aduh, bosnya gimana? Oh, udah ready. Mau bukain dulu ya. Tuh. Bidi, mantap. Mantap banget. Tuh. Oke, nanti buruan cobain nih ke pantau Rania nih. Siap-siap. Ini martabak yang lagi beda dari yang lain nih. Martabak Mamen nih. Martabak Mamen. Nih, pertama di Bangka nih. Tuh. Martabak telur saus mentai tuh. Kalian enggak pernah nyobain kan pasti. Dan ada martabak telur sambal mata nih. Tuh, cuma ada di Martabak Mamen nih.
Tapi masih belum buka nih. Kalian datang agak sorean nih sini. Lokasinya di depan Taman Sari. Matabak Mamen. Teh Capoci ini. Ini salah satunya pasti ramai banget sih ini. Kalau di pasar. Harga-harganya nih oh dari 3.000 5.000. Video ya. Di video kayak. Ya, tuh. Nih. Chicken pop pop bro. Chicken pop pop. Unik banget nih buat ini. Ini harga-harganya nih. Oh. Udah ada yang beli aja nih. Itu lagi buatin ya? Iya, Bang. Oke. Okay. Ada promo. Ah, tuh ada promo tuh. Apa promonya nih? Gratis 1. Oh, beli 2 gratis 1 nih promonya nih. Tuh, cobain nih. Varian baru. Oh, ada varian barunya. Oh, sambal bawangnya ada nih varian barunya nih. Tuh. Oh, ini promonya nih. Beli 2 gratis 1. Ah, buruan lah, habisin. Tuh, cobain nih. Buat ramai nih. Ini ada Omi Topoki nih. Tuh, Omi Topoki nih. Gimana sih? Oh, ini ya? Iya, Wih, mantap. Lengkap juga nih. Oh, tuh. Udah disiapin nih, datang nih ke sini nih, cobain nih. Oh, nih pembayarannya hanya bisa melalui bla 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 bla. Oke. Oke. Ini yang ini dapur roti Aquina nih. Jualnya burger. Roti John. Roti John. Roti John, maksudnya gimana roti John? Oh, roti John yang dikukus panjang itu. Yang panjang itu. Oh, roti yang panjang. Oke, roti John nih, ada juga nih di sini nih. Ini yang jualannya nih. Kakak sama oh, satunya ada juga nih di dalam. Oke, satu cobain. Ada warung Hanania juga nih di sini nih. Halo, selamat datang di warung Hanania. Oh. Kalau kamu lagi cari pempek atau rujak suun sama mie kuah ikan, ada banget di sini. Silahkan. Oke, nih. Nah, ini ya. Rujak, tahu, mie kuah, ikan, dan pempek kampung. Ini apa nih? Otak-otak. Oh, ada otak juga nih. Ada cemilan-cemilannya juga nih. Oke, dicobain di sini nih. Otak IG kali Bang. Apa IG, Kak? Glegek. Oke, ini ada glegek. Glegek nyebut. Oke, glegek. Apa sih ini sih? Minuman sama roti kukus. Oh, roti kukus. Oh, roti kukus. Nah, ini roti kukus nih. Rokus, oh rokus sebutnya. Dari 5.000, ini murah juga. Nih gelegek drinknya tuh ada dari sebalik 6.000 juga nih. Wih murah-murah nih dicobain di sini. Biasa ini, jual di depan bes. Gimana? Depan bes cinema. Oh biasa jualnya di depan bes cinema tuh, yang street food yang depan-depan itu ya. Iya. Oh, oke. Okay. Gerobak warna hijau. Oh gerobak warna hijau nih pokoknya nih. Ada makas jajanan by dua sister nih. Wih. Nih, oh nih saudara nih ya. Yeah. Oh saudara, oke. Okay. Instagramnya apa? Markas jajan by dua sister. Oh, itu juga Instagramnya, oke. Okay. Jualannya apa sih? Ada cappuccino cincau, okay. Cappuccino kurma, okay. Kalamansi, es dawet gula aren, cincau gula aren, susu kurma, es food, sama lemon tea. Oke, okay. Harga-harganya? Harganya mulai dari 10 sampai 15.000. Oh murah kok 10.000 sampai 15 ya. Oke. Okay. Iya. Oke, okay, ini street food Ahai nih. Ini apa sih? Maklor, cikilor, lumpia beef, jamur crispy nih. Mulai dari 10.000 nih. Oke. Okay. Oke, okay, mulai dari 10.000. Oh, ada topping-toppingnya agak merakyat. Street food. Oh ada Instagramnya juga nih. Instagramnya Street Food Ahai. Oke. Okay. Ini apa? One Thai Tea. Oke. Okay. Oh. Menu-menunya mana ini ya? Iya. Ini ada menu-menunya dari 12.000. Oke. Okay. Oh ada kopi juga, ada bubble-nya juga, ada milk tea, frappe-nya juga. Oke. Okay. Mantap. Oke. Okay. Instagramnya apa ya? One Thai Tea juga. Oke. Okay. Ini dapur makna ini. Tuh. Banyak macam nih, ada serabi durian, ketan. Wih, macam. Banyak banget. Ini mau menerima pesanan nih ada nih nomor WA-nya nih. Tuh, banyak-banyak barang. Oke. Nih warung Monyong. Aduh. Warung Monyong nih. Oke, jualannya apa nih? Oh, ini daftar menunya nih.
Bukain dong. Tangan penuh. Oke. Okay. Dari sebelah 10.000 nih. Iya. Oke, okay, banyak macam. Oh, ada coklat, ada kopi. Oke. Okay. Kenapa Monyong namanya? Enggak tahu, teman saya yang ngasih namanya. Oh. Dari teman saya. Saya cuma kira yang jualannya Monyong. Enggak. Oh, enggak ya. Oke, okay, aman. Yang jualannya aman nih. Kalian tenang nih. Oke, okay, dicoba nih juga. Nah, ini ada bakso aminya juga nih. Kalian mau makan bakso ada nih dari 10.000 nih. Murah banget. Ini bakso-baksonya. Mau bakso ada di sini. Ini udah dimasak nih ya? Udah ada isinya. Coba yuk dibuka yuk. Widih, gede juga nih baksonya. Gede loh itu loh. Oke, baksonya gede juga. Oke, mantap. Bisa ke bakso Ami. Instagramnya apa? Bakso Ami. Bakso Ami juga. Oke, yuk Kak. Nih, ini ubi dimsum nih. Serba 2.000 ya? Iya. Tuh, serba 2.000. Oh, ada 3.000-nya juga nih. Nah, ada 3.000-nya. Dimsum udang. Oh, dimsum udang nih. Iya, iya. Oh, yang ayam 2.000. Iya. Yang udang 3.000. Oke, mantap. Lokasinya di depan Taman Sari ini ya? Iya. Oke, Instagramnya nih ubi dimsum juga. Coklat goceng. Official ya. Ini orang Bangka nggak tahu goceng sih sebenarnya. Orang Jakarta tahu goceng ini. Oh, Batak. Oke, sebal 5.000 nih maksudnya nih. Coklatku bahagiamu, oke. Ini menu-menunya nih ya. Ini banyak menunya. Loh, coklatku ada jual ST pocinya 3.000 nih. Merusak pasar nih kayaknya nih. Oke. Instagramnya apa? Oh, ini coklat goceng official. Yang aslinya coklat goceng PGK. Oh, PGK aslinya. Oh, PGK-nya. Oke, PGK. Coklat goceng PGK nih. Oke, Japanese soft pancake-nya juga buka nih di sini nih. 25.000 isi 2. Mana? Oh, belum. Oh, belum mulai ya. Oh, belum mulai. Ini ada topping-toppingnya. Ini harganya nih. 25.000 isi 2 nih. Tuh. Ini ada rasa-rasanya. Ini yang ada admin endorse kemarin nih. Ada di sini nih jualan nih. HR food dan drink. Ada Instagramnya nggak? Oh, HR. HR apa ya Instagramnya nih? HR_JusPGK. Apa HR? HR_JusPGK. Oke. Okay. Ada es kocoknya juga nih di sini nih. Ini Baiko nih. Oh, Baiko. Boba. Laper banget, Baiko. Ini bobanya nih udah disiapin dulu nih. Ini masuk warung nasi liwet nih, bakar. Ini jualan apa? Nyanyi nih. Oh, joget nih. Mantap. Bakarnya nih. Oh, ada jualan santap juga nih. Belum ya, belum mulai ya? Udah siap nih. Mantap. Dan pastinya ada pentol Judas nih, juara pedas di tukang Judas. Yang jualannya Judas enggak nih? Oh enggak ya, oh jualannya enggak Judas nih. Oke, coba yang lihat dong isinya gimana nih isinya nih? Isinya Widi mantep. Cabenya. Wih banyak banget nih. Udah siap nih. Siap diborong habis ini ya. Sampai malam ya. Yoi. Pantau Judas Pangkal Pinang nih Instagramnya nih. Oke. Sosis kentang nih ada juga nih sosis kentang nih. Wih mantep. Ada jualan sosis kentang. Ini yang jualannya nih. Manis amat. Nah, jualannya apa? Oh. Sosisnya dibalurin kentang. Oh, digoreng dulu ya? Ya, digoreng. Oke, Instagramnya apa? Sosis SK Bangka. Sosis? SK Bangka. SK Bangka, oke. Oke, harga-harganya? Ada. Harga-harganya, oh, kentang goreng 8.000, terus mozzarella kentangnya 20. Sosis kentangnya 12.000 yang kecil, 20.000 yang medium. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini mirip nih. Dega nih. Hai, Pangeran.
Pangerannya nyantai banget. Tuh. Ini jual coklat apa jual di PKB mobil? Es coklat kok. Es coklat nih. Es coklat Pangeran lo. Bye Andika Atalas. Hai. Nih, jangan lupa dibeli ya. Kalau enggak nyaman enggak usah bayar. Es coklat Pangeran. Masa. Tuh. Jangan nyube mau enggak kawa ketagi. Tuh, mantap. Tenda nomor 46. Tuh, tenda nomor 46 nih. Ini ada tahu walik juga nih. Tahu walik kapan sih? Tahunya di Bali. Oh, tahu. Oh, tahunya di Bali. Tuh. Oh, tahunya di Bali. Oke, ini harga-harganya nih. Oh, baru tahu. Ini harganya berapa sih? Ada yang 10.000, 15 sama 20. Jajanan Jawa soalnya. Oh, pantas. Ini apa sih? Ini apa nih? Sempol ayam. Oh, ini. Wih, aneh dan unik nih, baru pertama kali ini. Ini tahu walik nih, tahunya dibalik ternyata. Ini bisa coba ya. Nih. Oke, okay. Lokasinya pas di samping Es Coklat Pangeran nih. Es Coklat Pangeran, siapa yang gak tahu aku ngebuka. Bakwan Nek Nong. Oke, okay, bakwan. Ini ada bakwannya juga nih. Oke. Pantol Yuda, pedasnya bikin hilaf. Astaga, Yuda ada pernah hilaf tapi. Oh, Pantol Yuda. Nih, udah mulai buka nih. Ini yang jaganya nyantai banget. Coba dong, lihat dong isinya dong. Pantol Yudanya banyak banget gak nih? Oh, ini banyak macamnya nih. Agak beda dari yang lain nih. Variannya masih lengkap nih. Nih, tuh mantap. Ada tahunya juga nih. Nih, udah banyak bolong nih, udah ada yang beli. Udah. Oh, udah ada yang beli. Oh, udah pecah telur. Oke. Okay. Okay. Ada Mata Takek juga nih. Ya, Instagramnya Mata Takek juga ya. Iya, okay. Ada Bolen. Oh, ada Bolen. Tuh, Bolennya. Oh, udah mau habis. Iya. Wih, Bolennya cepat. Enggak stok lagi sampai malam. Tadi udah lumayan banyak sih. Oh, udah lumayan. Enggak stok lagi. Kalau habis pulang dong? Iya dong, tapi nasi kebuli masih. Oh, nasi kebulinya banyak. Oh, nasi kebulinya banyak. Iya, nasi kebuli. Oh, ini ada roti-roti. Ini roti apa? Roti gandum. Roti gandum. Ini apa? Cinnamon roll. Oh, cinnamon roll. Ya. Gede juga nih. Enak. Ini cobain nih. Nah, ini bolanya udah mau habis nih. Jadi habis nih udah nggak ada lagi nih. Ini ya. Luar biasa. Mata Takek. Nih ada Dolce Homemade Treat nih. Tuh. Ada donat kentang dari Soles. Bolen juga ada nih. Instagramnya doci.id doci_id. Ini jualan-jualannya nih. Aku sehat aku. Oke, okay. Ini apa nih? Risol. Oh, risol. Isinya apa? Smoked beef mayo. Oh, smoked beef mayo. Terus nih, bolen nih. Bolen. Oh, itu yang ini. Oh, nih, donat. Oke, okay, mantap. Oke, okay, bisa dicoba nih. Ini lokasinya pas di Taman Sari yang di ujung nih. Kalian pakai langsung kelihatan nih. Oke. Dolci. Nih, Holai juga ada nih di Basar FMF kali ini nih. Tuh, Nopok ngolat nih. Di sini halal nih. Tuh, Malaysia dan Singapore Fashion nih. Jadi mantap banget. Oke, jadi ini menu-menunya nih. Ada bakpao nih, siomay, apa telur ini juga ada nih. Ada apa aja nih? Ini apa nih? Ini udah ada isinya nih ya. Ah, tuh mantap banget tuh. Wih. Ini hitam. Ini apa ini ya? Bapak Tuh Rasin. Oh, Bapak Tuh Rasin. Oke. Okay. Oh, ada badaknya juga nih. Tuh, badak. Luar biasa. Luar biasa nih. Ramai banget. Iya, mau coba, Cek. Ada minuman badak, ada dimsum, ada nasi lemak. Mulainya ramai banget. Di sini halal nih. Tenang aja nih. Ada nasi lemaknya gue loh di sini. Nah, ini kalian kalau mau beli durian di FMF ada juga nih. Kenyanginlah nih. Jadi di sini banyak macam nih. Ada durian niasnya, ada durian montongnya, ada palu parigi, tuh, pancake duriannya juga ada, kue milih kreplesnya juga ada nih. Serabi durian cupnya juga ada nih, mantap banget. Tuh, reseller kalian bisa langsung WA aja nih.
banyak-banyak macamnya nih. Tuh, ada durian montongnya. Tuh, banyak banget macam-macamnya nih. Yang ini kan? Banyak banget. Nias, Medan. Wah nih, langsung ke sini aja nih. Ini berapa? Kalian langsung beli ini. Tuh, pancake-nya banyak banget. Banyak banget. Banyak banget pilihannya nih. Banyangin lah nih Instagramnya nih. Untuk lokasinya pas banget nih. Itu di arah panggungnya nih. Jadi bagian pojoknya nih. Jelas banget nih, terang banget nih. Oke, kalian buruan cobain nih. Nih ada ST Muda Mudi nih. ST Muda Mudi. Nih di bahasa FMF juga nih. Oh. Untuk harganya murah banget, harganya murah banget. Cuma dari 5.000. Paling mahal 10.000 tuh. Warung Nekna nih. Nekna, pempek ada banyak macam-macamnya itu. Tuh, banyak-banyak. Ya boleh kami kelakan doa. Ya. Nih ada bakso bakar dan telur gulung nih. Telur gulung apa nih? Telur gulung mili. Oke. Okay. Harganya 2.000. Poci aneka rasa cabang Bukit Merapi nih. Review mulai dari 3.000. Harga-harganya dari 3.000, paling mahal berapa sih? 3.000 paling mahal 10.000. Oh, paling mahal 10.000 nih. Ini murah. Murah banget. Oke. Okay. Oke, okay, ada free cheese salad juga nih di sini nih. Tuh. Tuh, mantap banget. Seperti biasa free cheese salad ada juga nih di sini nih. Dan pastinya ada Belanjiko juga nih di sini nih. Tuh, banyak-banyak. Banyak banget nih. Ada minumannya juga. Dan ada serba-serbi yang lainnya juga nih. Ini salah satu favorit di basa-basa nih, siomay dan patagon. Sahabat Bandung. Opai Takoyaki nih. Oh, Instagramnya Opai Takoyaki 19. Bang, ini nama Liza tadi ya? Nih harga harganya nih. Makasih ya. Oh, ada gorita juga tuh. 15.000 isi 7. Nih 15.000 ya segini ya? Iya, 15.000. Oke. Okay. Instagramnya Opai ya? Iya, Pak. Opai Takoyaki. Murah sih, 7 isi. Isi apa ini? Isiannya ini mix. Mix campur. Oke. Okay. Mantap, 15.000 isi 7. Bakso seafood gratis. Nah, jual apa aja? Apa jual, Ce? Bakso seafood. Nih. Nah. Itu apa esek ayam. Ayam, mantap. Wih, mantap banget enak. Nih. Wih, percaya gue. Ada apa lagi? Bakso seafood. Oh, ada bakso seafood. Saus Korea gochujang. Oh, gochujang. Apa? Gochujang. Ini yang enggak ada pedas. Ada enggak pedas. Ini ayam silin. Oh, ada ayam silinnya juga. Terus pakai topping samyang. Aduh, pedas tuh berarti. Wih, mantap. Ini Instagram apa, Ce? Instagramnya Eat Yo. Oh, Eat Yo. Dulunya Pak Joyo. Aku pernah makan kan? Oke. Oke. Okay. Ya, coba nih di pasar FMF nih. Oke, okay, ada bobain juga di sini. Tuh. Ini ada Tahiti-nya, terus ada cincau, ada kopi, kopior. Kopiornya apa nih? Kelapa ya, kelapa kopior ya. Oke. Okay. Instagramnya apa? Bobain ya. Bobain ya Instagramnya ya. Okay. Ini cobain nih di FMF juga nih. Ini yang di kawasan panggung nih, yang di dalam alun-alunnya nih. Tuh. Yang mau makan rujak pecel, pecel khas Madura nih ada nih, 15.000 nih di sini. Pecel aduh. Tuh, mantap nih. Kilo ke Siko. Cobain. Cobain pecel ada nih, 15.000. Oke.
Instagramnya apa? Gambar gerobak. Rocky. Rocky Ricardo. Oh, Rocky Ricardo. Oke. Okay. Ini yang mau beli pecel nanti ada saya tag juga nih Instagramnya. Nih yang mau beli baby crab nih ada nih. OMB baby crab ini. Nih baby crabnya udah habis nih ya? Sisa setengah box. Oh, sisa setengah box. Bentar lagi pulang dong. Alhamdulillah. Wih, ini yang mau cobain baby crab juga ada nih di FNF nih, di bagian kawasan panggungnya nih. Mana? Itu yang digoreng ya? Ini habis digoreng. Wih, masih mantap. Hangat. Masih hangat tuh. Iya. Oke, baby crab OMB ada juga. Luar biasa. Ini apa nih yang udah di? Ini apa nih? Ini cookies titipan. Oh, titipan. Oke. Mantap, udah habis aja. Gorengnya di mana? Di sini. Ya, oh, di sini gorengnya. Oke. Goreng di sini langsung berarti. Fresh ya? Fresh. Oke, mantap. Mantap. Tuh ada banyak rasanya juga tuh. Nih, di sini juga yang mau makan spaghetti bolognese juga ada nih, Mama Miu. Tuh, mantap banget. Oh, ada bakwasinya juga, bakwasi poti, spagettinya. Ayo dibuka. Apakah masih keluar rasa panas? Ini belum pakai topping kok. Oke, segini berapa jualnya? 20.000. Oh, 20.000 doang nih. Jadi nggak usah capek-capek masak nih. Homemade, oh, homemade nih, homemade. Yeah. Masak sendiri nih. Dimasak kakak-kakak cantik ya ini ya. Ada toppingnya. Instagramnya apa? Mama Miu. Oh, Mama Miu. Iya. Okay. Oh, originalnya 20, ada bakso 25. Terus ini apa nih? Ini cikua. Iya, sama cikua. Oke, 25. Ini apa nih? Salad buah. Oh, salad buah. Ya, ada sama jus, sama jus, tapi kita pure, nggak pakai sweetener. Oke. Ini mix yang ini jambu. Oke. Ini mau yang beli waffle juga sama mozzarella ada nih di sini nih. Ini yang di bagian pojok nih, pojok nih, pojok alun-alun ya. Iya. Bagian pojoknya. Ada waffle-nya, mozzarella-nya juga. Di sini ada ayam geprek juga nih, bakwan, tom yum, ceker. Dari Kaka Food dan Drink. Oke, ada sebelahnya juga. Nih. Ini ayamnya yang gede-gede loh. Dua ayamnya gede-gede. Untuk harganya cuma Rp17.000. Oke, 17.000. Masih murah banget. Dan kalian mau pesan juga bisa lewat dari nomor handphonenya tuh. Oke, kalian mau beli juga nih, di sini ada rujak jambu Bangkoknya nih. Dan ada jago manis. Jasukenya juga ada nih. Jasukenya murah banget, Rp10.000 doang. Murah banget, dicobain di sini. Nih, jalan-jalan nih, si kecil senang banget mainnya. Main apa sih ini boba-boba ini? Dia masukin ke mobil. Ya, main boba ya kamu ya? Ya, masukin ke mobil ya. Waduh, luar biasa. Ini main kayak gini berapa lama sih? 15.000.